Baik, saudara, kita dapatkan dahulu laporan cuaca semasa bersama Pegawai Meteorologi Rashidam Amirul Ashraf Roslan. Silakan, Rashidam. Baiklah, assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, tiada amaran angin kencang dan laut bergelora dikeluarkan oleh jabatan kami buat masa ini. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat, lebih tertumpu di bahagian pedalaman semenanjung, termasuklah di sekitar Selangor, Negeri Sembilan dan juga Kuala Lumpur. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang lewat petang nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di sana, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Baiklah, untuk makluman semua juga, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan bahagian Sandakan, Kudat dan juga Pantai Barat di Sabah, yang mana hujan lebat yang berterusan dijangka berlaku di kawasan-kawasan berkenaan sehingga ke tengah malam esok. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.